Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqoh. Itu Rasulullah itu yang begitu. Teng hadis-hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar apa? Riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid. Di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat seng tu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral, tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wak sahabat ke Mustafa, Mustafa kan yang rumah ya nganggur, yang didi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok tuh yang musola. Langsung itu terus makmum Nabi gak bure, rasa sahabat yang nganggur-nganggur kan nopo. Sesuai terkenal, lu Nabi sebulin aromatun, hari ini saya nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat-riwayat hari ke-6, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah sisa itu. Ya sudah terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Itu mari perkara, ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, saya kagian. Tapi aku jadi loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat. Karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarek, kalau terawih itu sunnatu Umar. Kalau qiyamul lail sunnatu Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Terawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi amiril mu'minin. Ya matematika menang, malah tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikiran ingin. Sholat sunnat sing mu'akadah fikul yaumin walilatin. Itu 10 rakaat. Sejan mu'akadah. Mu'akadah, rotibah mu'akadah fikul yaumin walilatin, itu 10 rokaat. Itu nggak itu mu'akadah. Qobla subhi, perang rokaat. Qobla zuhri, suruh. Bintun. Kawa, bada zuhri, ale. Berarti kurang. Itu nggak lepas. 6 ya. Qobla al-asri, ale. Berarti walu itu. Ojo itu nggak, qobla maghrib, mari orang pantas. Orang-orang kan pantas, orang masih mu'akadah. Terus, Qobla Lisa 10. Itu senjan sunat nopo maka. Karena kalau badal Isa mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nopo wi gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu jidin batas mirin ini kata yang menduga yang ngarang Fatul Mu'in Sayyidin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu jidin batas mirin waktu sing cancet tali mondo frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10 iku fi Ramadan du ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lana damel salat jamaah pirang rakaat?" Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan lho Umar, lho Umar sahabate Nabi. Lho sak pinter-pinter ormas zaman akhir ra pinter ditina Umar menang kanjine Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lho malah nek wong muni, kanjine Muhammad sing duwe Islam. Sak roroe wong sing ra kenal Nabi ku ra paham sing kenal paham ya? Lu paham sih kenal sih kenal di ormas saya gitu sih di nomor. Nunggu happy melihat yang ngono terawih aku pinter. Kompulor roka. Gua terawih kompulor roka. Namung pinter. Di syuting TV saat itu. Mengarang kalau bolak balik ngomong. No balik lo neng kunut. Merkoroh neng terawih aku neng sholat subuh Arab Saudi rasa nopo. Kunut. Muhammadiyah balik lo neng terawih. Padahal sama udah rolek. Rolek kafe nak Arab Saudi terawih rom. Tapi nggak enak ya roh, nah ini Arab Saudi rausan apa? Jadi balik lo ya penting. Nah nak takut, apa oleh Gus balik? Ya boleh, wabi orang Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad wajib din. Nah wabi ya tepahan cocok ya anu tuh orang ya biasa waduh ngalimnya istihad per gampang. Akhirnya Umar mutus sama Pinten 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggu hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan musma'alah.
Nabi ngendikan as-shalat khairun mawjuun. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'akhir awasilah sik jumlahe akeh sik jumlahe dikit. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu salatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli raka'atin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kowe ya goblok. Mergo kados salat Isya sing dua tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman ya keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal rabatas, nah jatuh ditinggal udah mau ngakeh. Nah jatuh kita di kiai, orang tahu tak siap. Ulah, wah. Bakok balam, wah. Nah tapi piyawai kan fonisi Imam Syafi'i sun. Mungkin ini cerita ilmiah. Kira tak darahnya aku, untuk Muhammad aku mau ngalim. Pokoknya sama cerita aku. Kejenaknya untuk Muhammad aku mau ngalim, ngawur ya. Nah mau ngalim, untuk Muhammad Imam Syafi'i agak mau ngalim. Mungkin sedulungnya NU, sedulungnya nama. Mau ngalim coba dorong-dorong anu tak nopo masih aja bintum ngalim yo ngalim mau coba kasih satu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'ah tu hadi bid'ah terbaik itu modifikasiku gaweanku ini. Karena beliau Amirul Mukminin menang dan sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi holy menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran jinten Ubay bin jinten. So, Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mo. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutuk. Goblok. Ngapa Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya sing ditau Umar iku makmum lho. Dadi karo Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dhek niku malah nentang pren. Anu kula wingi poso niku maca muslim. Kula biasane nek poso maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyiai bapak wafat 2005. Nganti sak niki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sak niki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kaya saya itu banyak. Ya itu ndak janjian ya tahu-tahu keputusannya begitu ndak janjian ya ora nutan-nutan pokoke kepingine ngono. Lah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, ada batal. Dia ada makmum sama sembarang, oh. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilahe dadi imam, ya kaya nang hadis-hadis fadilahe dadi imam ngene. Tapi fadilahe makmum yang ngene-ngene. Lah ana fadilahe ulama makmum, Gus. Ya fadilahe tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilahnya. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilahnya apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi. Pakaiannya kudu bersih. Malanan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusus ini tinggal rapati banyak penggemar. Wong khusus itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusus mbek wato. Wato nunuk-nunuk. Kadang dituduk dewe diadani apa? Berlebihan sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafatno napa? La ilaha illallah. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing aleme gelem makmum kowe ora ngalem ora gelem. Alasanmu iku opo? Biasa saja, Mbak.